Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, di sini kami, saya Hadi, saya Amin dan kami ada berada di IDCC Shah Alam dan di sini Amin. Okey, kita ada beberapa dua orang pelajar daripada selekoh akhir. Okey, tujuan kita bentuk show ni kita nak tanya perkembangan lah. Jadi sebelum tu saya nak tanyalah, bertanyakan nama awak. Awak jadi tahun berapa dan awak sekarang sekolah di mana? Saya ada Adina. Saya sekolah Adini Ampang. Sekolah Adini Ampang. Sekolah agama. Okey. Tengah tingkatan 5. Tingkatan 5. Okey, yang sebelah tu? Nama saya Merina. Saya bersekolah di MRSM Felda. MRSM Felda. Felda kat mana? Sekolah. Oh, sekolah. Okey, Adina dengan Amir. Amirela. Adina. Amira. Amira. Okey, kenapa korang nak join selekoh akhir? Okey. Apa yang special selekoh akhir ni? Apa yang special tu, Amira? Okay, so for me, actually before this, saya dah pernah join seminar sebelum ni and dia bagi banyak good effect. Okay. Jadi yang korang boleh tengok dekat IG PTJ sendiri, saya dah bagi komen, which is daripada MSIG, saya dapat A+. So saya nak join pencutan ni, I need the tips for my SPM punya teknik. Okay, jadi sebelum kita nak tanya awak, MRSM maknanya belajar di asrama lah kan? Jadi saya kata mesti awak ada isu dan juga masalah bila awak belajar di asrama ataupun awak belajar di rumah. Okay, Irina, cuba jawab. Cuba jawab Irina. Apa masalah yang ditempuhi ketika belajar? Ya, apa isu awak belajar di asrama tu? Apa isu? Kau bukan asrama, okey di rumah. Okey, kalau kat rumah saya memang susah nak kalau kat rumah suka susah nak fokus kan. Ada TV, phone semua. Kalau belajar korang ni macam nak tengok phone, nak tengok video. Saya selalu tengok video PTI, okay. Saya YouTube. Okay, so korang ni nak tengok video lah. Tengok video 2 minit. Lepas tu Twitternya 20 minit. Jadi yang tak boleh. So saya datang sini sebab tak nak belajar kat rumah. Kalau ada cikgu kat depan tak baik. Sebab tengok macam kawan-kawan banyak pergi cikgu. Terus ada banyak kawan lain. Okay. Amira, kalau Amira tak datang selekoh ni kan, apa Amira akan buat hari ni? Supposedly dekat asrama, saya dekat asrama kan. So kalau asrama ni, macam mana, okay. Memang study tu study, sebab so everyone study. Tapi dia torture tau, study dekat dalam asrama dengan study dekat luar. We need a new environment. We need to see pelbagai jenis orang untuk kita dapat new knowledge. So bila kita duduk dalam asrama, kita jumpa orang yang sama setiap hari. They keep torturing me. So macam bila kawan-kawan yang okay, I baru graduate. So my friend which is first class, so dia dapat tokoh pelajar tu semua, like study memang dia push themselves. Okay. Yeah, dia struggle. So macam saya, I need struggle tapi I need to see someone new. Untuk saya dapat benda orang lain tahu, so siapa kena tahu benda tu. So apa yang diorang dapat dalam asrama, siapa dapat juga. So saya nak tahu apa yang orang luar dapat. Okay, untuk Adina pula. Kalau Adina tak datang selekoh akhir ni, apa Adina buat kat rumah? Saya tak dekat rumah, saya tanyakan saya ada saya penuh lah, saya ada tuition dekat center juga. Dengan aku pun private juga. Hari ni pun patut saya ada private. Macam sekarang ni tuition dengan perpustakaan dia fokus buat soalan je. Tapi saya kata tu sebab kan ni kan ada ajaran sekali, kan nak topak-topak untuk last minute ni untuk jawab SPM nanti. Dalam Amira, mesti ada pegang kata-kata semangat. So apa yang you pegang dalam kata-kata you untuk you berjaya? Okay Amira. Fail is not Aira. When you fail, it's not a stopper. Fail is a point of success. Nak kongsikan dengan video tu apa maksud kata semangat? I get this from my teacher, which is dia kata so I need someone yang senang down. When so I dulu I need someone yang fail, I akan dapat markah yang tak. Tak menarik lah kan. So, tapi my teacher give me this kata semangat. Dia kata fail ni is a part of success. Then I jadi someone yang trigger tau. So bila benda tu jadikan bakar suara I, so dia
you can benda-benda macam ni akan push diri kita untuk naik terus ke atas. So macam tiga saya, from I'm nothing, budak-budak yang nakal-nakal, then I get 8 A's. So yeah, I think I can do the best for SPM maybe. Yeah. What I'm holding on to right now is that I don't think anyone is ever studying for anything. Macam for my child, my grades are biasa je. Like it's not all A's, or it's not like all B's lah. Like my other C juga. But what I know and what I want to do right now is like I don't want to stop yet, because macam belum habis lagi. So bila masa untuk cuba and guna, so bila gunakan sampai habis. Sebab sampai kita sit on the paper that day, baru dah we cannot do anything about it. Tapi before tu, masa sekarang ada masa, di depan ada masa lagi 17 hari ni, saya akan buat whatever I can to get another place nanti. 11 days. Ini soalan yang terakhir lah daripada saya. Saya nak tanya, kenapa Irina dan Amira nak score dalam SPM, dan untuk siapa Irina dan Amira buat? So for me, saya habis my SPM because I want to be a cardiac surgeon. So I habis my SPM, I dapat my result when I get my flying colours result, which is I get 9A. I takkan sama kat Malaysia. I going to go for A-level dekat Poland. Directly dekat, habis dekat Poland, I can take around 2 years. And then I go proceed with my medic punya tu lah. Bagus Amira, nampak perjalanan future Amira. Nampak. Semoga perjalanan Amira ni termakbul, jaya. Okey, untuk Irina pula. Kalau untuk saya, tak percaya tu saya untuk mak saya. I kena tinggal buat kerja. Jadi mak saya seorang ni yang macam saya sampai sekarang. Dia saya daripada seputar tingkatan 1 sampai sekarang. Saya tak pergi sekolah kerajaan. Jadi saya nak get straight A's to make sure every money that my mom has spent for me is gonna be worth it. Sebabnya tak berapa murah lah kalau pergi sekolah private kan. Jadi saya nak make sure saya dapat A's untuk make sure semua yang dibelanja untuk saya tu, tuition, semua sekolah bukan sia-sia. Mas yang keduanya mesti nak untuk diri sendiri, sebab dah ada cita-cita atau dah fikir nak mana nak dapat scholarship semua. Sebab kan DA kan tak dapat. Lepas tu pergi dah sekolah 17 tahun. So dah sekolah 17 tahun ni nak dapat A's yang memuaskan untuk diri sendiri. Okay, Amira ni Dina, sebelum ni ada join tak seminar BDTI yang apa lepas? Tak pernah tinggal lagi seminar untuk BDTI ni. Untuk tahun ni, semua seminar yang BDTI buat, semua semasuk. And di bawah dia tu saya datang, besok. So, impact dia, dia bagi teknik tau. BDTI ni dia bagi content, dia bagi teknik. So, kita tahu nak jawab benda tu macam mana. Macam saya ni someone yang, saya jenis yang nervous. So, saya akan lack of content tu saya ada. So, saya akan slide dekat teknik. Kalau macam chemistry, saya akan slide dekat essay. So, benda-benda macam tu adalah membuat saya punya result tu jatuh. Macam trial saya baru ni, for chemistry, saya punya number 3, the technique dia jatuh sikit sebab saya fill up. Apa tu? Benda tu saya jatuh. Saya ni first time ke apa? Ini first time. Okay. Apa feeling Irina bila masuk ke dalam dewan? Nampak semua pihak IDCC, nampak ini jenis macam kita orang BDTI. Okey, apa pandangan Irina terhadap BDTI untuk first time ni? Untuk first time pun saya rasa macam baguslah. Sebabnya pertama kali bermula tu dia macam bagi energy rising sikit kan. Tak ada macam boring, selalu macam kita terus tak belajar apa-apa. And then buat ni macam cikgu, saya rasa macam belajar kat sini seronok. Sebab satu pun cikgu guna language senang faham, and then the interaction tu bagus. And then kalau bukan waktu-waktu kita ada dia cikgu tak cakap, kan dia ada lagu kan. Jadi saya rasa kat situ macam bagus lah idea tu. Sebab pasal ni kalau kita pergi tuition, kita buka lagu sendiri kan. Lepas tu bila cikgu ajar bukan kadang tak tutup. Tapi ni kita dah tahu nanti bila kita tengok latihan kan dia ada lagu kan. So rasa fun lah. Rasa fun lah. Dan kita rasa tak payah main pun lah.
Okey, di sini kita ada sagu hati, yes, dan denda hati kepada Amira dan Idina. Jadi kita kenalkan dulu. Okey, kita kenalkan dulu. Apa ini yang ada hati ni? Pertama, keluaran pertama daripada BTI, yes, adalah ya, yeah, band. Band yang berharga lebih RM100. Yes. Eksklusif daripada BTI. So, kita hadiahkan kita kepada Amira lah. Terima kasih kerana datang dan interview daripada kami. Supaya bila anda masuk exam nanti anda guna pen yang akan ingat, oh PTPI, oh PTPI. Nanti bila datang exam SPM nanti, korang bawa pen ni, lepas tu mesti kau ingat, oh ni PTPI. Jawab semua. Ya, insyaAllah. Kami doakan yang terbaik. Jadi kalau macam nak sign ke apa ke, agreement nanti, nak next college ke Poland, mana tahu Amira. Use this pen. Okay, tengok. Use this pen to sign. Yes. Okay. Ini untuk Edina dan yang ini untuk Amira. Okay. Terima kasih. Alright, itu saja. Itu saja daripada kami. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama. Bye.